Okay, alright. So, sekarang ni dekat tangan saya dengan tangan Amin, kita ada dua G-Shock, satu yang bukan ori, satu lagi yang original. Kan? Dan kita tak nak cakap lagi yang mana ori dan yang mana bukan ori. Yes, okay. So, first kali sebagai pengguna original dengan yang tak original kan. So, apa yang apa Bro Amin boleh cakap pasal G-Shock? Pertama, bagi kita yang tak tahu, kita confirm kita takkan tahu yang tak original tu tak original ke tak? Kita memang mati-mati ingat original. Yes. Sebab betul. Berat dia, apa lagi? Dia punya quality dia. Quality dia, detail dia. Color dia. Yes. Sejibik macam ori. Exactly the same. Exactly the same. Yes. So video ni akan membongkarkan. Walau, mak jalan tower dah ni. Yang mana ciri-ciri ori dan tak ori. Yes, betul. Okay, first kali kita orang kena check dekat YouTube ni nak tahu sama ada original ke tak. Sampai tahap macam tu sekali kan. So yang pertama sekali, kalau kita nak tahu ialah dari dia punya apa panggil ni? Apa lah? Cuff lah? Dia punya inilah panggil. Dia tulis Casio Thailand. Made in Thailand. Ni ha. Nampak? Okay, yang ni nampak. Yes. Yang tu dah macam Dal. Tu dah bagi hint lah mana satu yang original mana tak original kan. Agak-agak. Dah boleh agak lah korang. Kan. So kalau macam original, dia punya carving dia, as far as apa yang kita tengok, dia memang betul-betul centered. Yes. Dia centered. Kalau yang bukan ori, dia ke atas sikit. Dia ke atas sikit. Lepas tu dia punya carving pun agak nampak ketelur sikit kualiti lah. Yes, macam just macam ketuk-ketuk. Macam yang, ni memang yang ori. Yang ori ori dia very detail and kita boleh nampak dia punya kedalaman carving tu. Yes. Lagi satu ialah dia punya ni sebenarnya dia punya apa tali. Tali ni kalau macam yang bukan original dia agak keras sikit. Dia rasa macam ada rasa plastik sikit. So macam sebenarnya kalau kita tak banding kita tak rasa tau. Kalau kita pegang yang bukan ori ni kita rasa lembut dah. Yes. Bila kita pegang yang ori, kita rasa kelembutan itu. Yes, kelembutan. So, pilihlah ori termasuk apa bakal isteri ya. So, ini yang fake punya, bukan original. And ini ialah yang original punya. So, ini adalah salah satu ciri-ciri lah yang mana kita cakap tadi tu. Ciri-ciri macam mana nak differentiate between yang original dengan tak original. Lagi satu, colour dia. Kalau tengok sebenarnya dia punya yang ni apa yang tak ori ni dia nampak macam quite fit sikit. Okey. Ya. Yeah. Aduh. Okay. Peminat call. Oh, yang ni fit sikit. Yang ni dia deep color sikit. Yes, dia deep color. So ini differentiation sebab apa Iron Man ni ramai gila orang cari. So yes. Ini kita punya guide lah kalau siapa yang nak cari yang original tak original. Dan dia memang ginilah kalau nak jimat bajet dia ni. Ni bajet. So yang ni kalau nak beli boleh bolehlah cari saya. Ori tapi harga dia lebih murah daripada di pasaran. Betul. Now, of course lagi mahal sikit lah daripada yang ori. Yes, of course. Anyway, thank you. Hari ni special. Kita ada Amin Idris untuk apa review ni. Thank you very much, bro. Okay, pertama kalau beli yang tiruan ni. Kalau kata ini tiruan dah.